inilah video curhatan pemelihara kucing yang viral di media sosial TikTok. Sang pemilik akun mengaku muncul ruam merah di tubuhnya selama 6 bulan, bahkan bekasnya belum juga hilang meski sudah 1 tahun. Dari ciri-cirinya, ia menyimpulkan terkena ringworm. Apa sih ringworm? CDC sebut ringworm sebagai infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Istilah dalam bahasa Indonesia disebut kurap. Bentuk ruam yang muncul melingkar menyerupai cincin dan menyebabkan gatal. Diperkirakan sebanyak 20-25% populasi di dunia pernah tertular infeksi ini. Penyakit ini bisa ditularkan lewat 3 medium, yaitu kontak dengan orang yang terkena, lingkungan sekitar, dan hewan peliharaan seperti kucing, anjing, kuda, kambing, hingga sapi. Umumnya, kurap menginfeksi orang atau hewan yang sistem imunnya sedang rendah. Dokter biasanya memberi salep, lotion, atau bedak anti jamur untuk hilangkan infeksi ini. Setelah sembuh, bekas ringworm biasanya masih tersisa tapi akan menghilang sendirinya. Walau di beberapa kasus bisa meninggalkan bekas ruam permanen. Kurap bisa kambuh ketika terkena lagi jamur penyebab penyakit ini. Bisa dicegah nggak infeksi ini? Agak sulit karena penyakit ini biasanya menyerang bahkan sebelum gejalanya terlihat. Tapi ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan. Pertama, jaga kebersihan dimanapun, apalagi di tempat umum seperti WC, gym, dan kantor. Kedua, biasakan nggak sharing alat-alat pribadi seperti baju dan handuk. Ketiga, kalau punya hewan peliharaan, disarankan rutin cek ke dokter hewan.